What's up guys, balik lagi sama gue Immanuel Jerim. Jadi di video gue kali ini, gue bakal grebek nih ya kan, grebek yang namanya thrift shop, kalau enggak second store yang ada di Galaxy. Nah, ini menurut gua thrift shop sih keren banget. Kenapa? Karena gimana ya? Di sini juga selagi lu pengen nge-thrift juga, di sini tuh juga ada kafe yang baru. Di kalau misalkan emang lu lagi pengen abis lu nge-thrift, lu pengen minum dulu ya kan, minum santai-santai nongki-nongki ya kan. Di sini juga bisa. Nah, di sini benar-benar baru pertama kali yang ada di Galaxy. Sumpah, lu harus kesini dan lu harus benar-benar nyobain kesini, dan ini tuh minumannya worth it banget dan kece dah. Oke, langsung kita masuk ke dalam aja ya. Nah, ini tuh barnya. Sumpah nih, ini keren banget sih, kece. Ini barnya. Nah, di sini ada kakaknya, adminnya sebagai ownernya. Nah, kalau misalkan lu pengen minum juga bisa di sini. Nah, kita langsung masuk ke dalam aja sih. Nah, ini di dalam ini udah ada sepatu. Nah, ini tuh, ini bukan Ventela ya, bukan Ventela. Ini kayak tuh kayak brand lokal juga, Saba namanya. Ini tuh kayak Ventela gitu, cuma Saba ya. Ini dengan harga berapa sih, Bang? Ya. Ini dengan harga berapa? Itu yang low-nya 200. 200 ribu tuh, guys. Wah, gila kece nih. Tuh, high-nya 20. Ini masih bisa nego apa enggak nih? Udah net tuh. Ini 200, yang low-nya, yang high-nya 220 ya. Iya. Cuma beda 20 ribu doang, gila kece. Nah, di sini juga ada nih Nike React nih, undercover yang Junta Takahashi. Ini berapa nih harganya nih? Itu 3 juta aja. 3 juta? Iya, no box kondisi. Oh. 3 juta tuh, guys. Tapi bisa nego-nego sih? Bisa. Bisa ya. Bisa tuh. Terus habis itu di sini tuh, oh, kalau enggak kita langsung panggil ownernya aja nih, guys. Kita biar kenalan dulu sama ownernya. Oke, dengan Bang siapa nih? Steve. Oke, Bang Steve. Ini toko lu berdiri sejak kapan ya, Bang? Formos ini kalau tokonya sendiri lahirnya itu 8 Desember tahun lalu. 8 Desember. Berarti 2019 ya, Bang? 2019. Oke, 2019. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan? Baru 2 bulan. Gila, baru 2 bulan tuh, guys. Tapi online-nya udah 2,5 tahun. Ya. Oh, 2,5 tahun. Berarti berdiri di online baru ke store. Oh, ke store. Oh, terus kebanyakan di sini jual apa sih, brand-brand apa aja yang dijual? Kalau di sini campur, tadinya mainnya sebenarnya kayak jaket-jaket doang. Jaket. Karena sekarang udah bentuknya offline store, jadi kita udah sediain semuanya. Sediain semua tuh, guys. Jaket ada, mau jaket parasut, jaket motor, varsity, terus celana juga ada. Hoodie juga ada. Kaos. Kemeja. Terus habis brand-brandnya apa yang sebutin tuh? Brand-brandnya biasanya kita nyediain tuh Nike. Nike. Pastinya. Nike. Udah Nike, terus ada juga Adidas. Terus sekarang juga ada brand-brand vintage ya. Nah, kita juga punya kayak Mavic Mondo. Terus ada Disney-Disneyan, Warner Bros, macam juga ada. Beb juga ada. Stussy, Champion. Apalagi tuh sebutin tuh. NFL segala macam juga ada. Ada. Jaket-jaket Park City. Ini lokasinya di mana sih lokasinya? Lokasi kita ini di Taman Galaxy. Bekasi di. Pokoknya nih di sini ada IG-nya nih, gue tulis di sini. Ntar lu tinggal langsung aja ke sini, ada Maps-nya ya di IG, ya? Ada. Tinggal di Maps-nya, tinggal lu ke Maps, baru tinggal lu datengin. Ada WA juga kan, Bang ya? Ada WA. Jadi kita langsung ke mana lagi nih? Ke situ aja kali ya. Boleh. Kita lihat dulu situ ya. Nah, di sini tuh ada apa nih, Bang? Kalau ini buat jaket-jaket. Jaket-jaket ya? Iya, ada jaket motor. Ini apa nih? Jadi ini dari Mercy. Ya. Berarti kalau misalkan mau dapetin harus beli mobil enggak nih? Enggak, Dikla harus beli mobilnya juga gitu kan. Tapi beli jaketnya dulu. Oh, beli jaketnya dulu baru beli mobil. Berapa nih? Sekitar 1.200 ya? Iya. 1.200 tuh. Bisa nego kan nih? Bisa. Oh, bisa nego. Terus habis itu BMW juga. Oh, ada yang BMW juga tuh, guys. ada BMW, Ferrari juga ada. Wah, gila kece. Ini dengan harga 1.200 juga ya? Oke, 1.200 ini menurut gua worth it sih, bagus. Terus abis itu ada Levi's Soft & Co, denimnya ya? Iya, denim dengan harga pas tengah. Bisa nego? Bisa. Bisa, guys. Gila, keren. Terus abis itu ada apa nih? Pierre Cardin ya? Paris ya? Sekitar 170 ya? 170 ribu tuh, guys. Gila, ini kece banget lu. Gila, keren. Ini ada apa nih ya? Paolo Gucci dengan harga 150 ribu.
itu apa lagi ya? Oh, Nike. Buat lo nyari Nike dengan harga 300.000 di sini. Kalau yang mana anak thrifting udah pada tahu lah, jadi wah udah pasti dengan harga segini lu bisa dapetin brand-brand kayak gini, worth it banget sih menurut gua nih. Ada Polo Ralph Lauren juga dengan harga 250.000 guys. Pokoknya lu kalian kesini aja deh, ntar keburu kehabisan nih, gila kece-kece nih. Ada Supreme, Supreme, buat nyari Supreme nih dengan harga 1,3. Ini kemeja ya apa sih? Outer. Oh, kemeja. Outer. Oke, dengan harga 1,3 ya. Tuh, gila kece lu. Ini juga ada apanya nih? Ini Supreme Denver Nugget. Iya. Dia tahun 2003. Tahun 2003 tuh guys, masih ada sampai sekarang. Udah termasuk rare banget. Rare ya? Wah, gila rare tuh. Iya. Dan belakangnya sih yang keren. Tuh, gila. Ini kayak apa ya? Kayak bentuk-bentuk ini ya, Mario Bros gitu. Mario sih. Ya kan? Full color gitu ya. Iya. Ini dengan harga 2.800.000 bisa nego gak ini? Itu bisa dikit bisa. Yang penting lu beli banyak dulu guys. Beli banyak ah, tinggal nego-nego harga cocok angkut dah. Ini juga di kita disediain Adidas juga. Pokoknya banyak sih. Sepatu juga lu kalau nyari-nyari sepatu yang apa local pride sih juga ada nih, ada Sabah. Terus ini apa? Ini bukan lokal ya? Ini Nike X. Oh, Nike. Oke. Okay. Di sini juga nyediain celana. Long pants, short pants juga ada. Ini mereknya apa nih? Itu Carhartt. Oh, Carhartt dengan harga 200.000 tuh guys, gila. Punya lu anak-anak thrifting buruan kesini deh, gila. Gila kece-kece nih. Harganya juga kece-kece, ini juga Adidas tuh dengan harga 250.000. Terus habis itu ada Tommy, gila Tommy guys. Tommy Hilfiger dengan harga berapa nih? Oh, 250.000. Wah, gila kece-kece. Terus habis itu ada apa lagi nih? Dikis nih. Buat lu pencinta Dikis nih. Dikis dengan harga 200.000. Gila, keren menurut gua. Kacau. Ini juga banyak ya, Bang ya? Ke Dikis-Dikisnya ya. Iya, Dikisnya lagi ya. Tuh. Ini Dikis segini, terus kita masuk ke ini. Ini jaket ya? Iya, ini jaket-jaket parasut. Jaket-jaket parasut sekitar harga Nike 300.000. Terus Nike lagi. Ih, kebanyakan Nike. Wah, ini di sini soalnya oh ya menurut gua di sini tuh banyak kan buat lo pecinta Nike harap sini. Kenapa? Karena di sini tuh bener-bener menurut gua gimana ya? Brandnya tuh banyakkan Nike gitu karena ownernya suka Nike gitu. Karena brandnya apa yang suka apa ownernya suka Nike jadi banyakkan Nike. Terus collection Nike. Iya, collection Nike tuh gila. Ini ada Betty Boop, Nike lagi. Apa nih? Demon, oh ya starter ya. Udahlah, ini pokoknya hype semua sini ya. Kita skip lagi ke sini nih. Buat lu nyari-nyari Stussy, wah gila nih. Lu pecinta Stussy harus sini. Dikis juga paling depan dengan harga 100.000. Ih, Dikis tuh guys 100.000. Wah, gila lu. Keburu-buru sini keburu habis tuh. Kapan lagi? Gila. Dikis 100.000. Nih Nike 250. Logonya USA. Gila, keren-keren. Dikis lagi dengan harga 130. Terus Stussy dengan harga 300. Tuh, logo 300.000. Stussy lagi. Tuh. Dengan harga 350.000 nih. Buat yang gede. Gila. Ke gua nih kayaknya gede banget udah kayak ini kan, duster. Udah kayak duster gitu kan. Nah, Carhartt dengan harga 250.000. Ada kantongnya lagi, guys. Bisa buat nyimpan HP, duit ya kan. Biar enggak perlu bawa dompet lagi. Terus habis itu ada Nike lagi. Nike dengan harga 200.000, guys. Gila kan. Nah, ini nih buat pecinta Bape nih. Nah, Bape Kanda nih ya dengan harga 650.000. Gila. Nike New Balance nih. Gila 650.000 ya. 650.000. Ah, gila kece-kece. Keren-keren 650.000 nih, guys. Buruan sini. Keburu habis nih, lo. Ada lagi tadi Bape-nya ya. Ini Bape bukan sih? Oh, Baby Milo ya. Baby Milo dengan harga 200.000, guys. Gila. Oke, Bang, kita lanjut ke flanel ya. Nih, pokoknya di sini barang-barang hype sini ya, gila kece-kece. Nah, ini di sini kita disambut dengan Uniqlo dengan harga 130.000, guys. Ini flanel Uniqlo dengan harga 130.000. Ini juga Uniqlo ya? Oh, Uniqlo juga. Oh, ini Uniqlo semua. Wow, gila. Oh, ini ada Fred Perry. Fred Perry tuh guys dengan harga 250.000. Wah, kece. Abis itu ada Vans
1 juta guys, gila, kece 1 juta. Tapi bisa nego ya? Bisa nego tuh. Kalau misalkan emang lu pengen fans dengan ini, rare gak sih? Termasuk rare karena rare tuh. Collab sama Munais. Oh, collab, siap, collab. Ampun gue nih. Dengan harga 1 juta ya, masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Terus habis itu kita disambut dengan apa lagi nih? Carhartt lagi nih. 500.000 guys, murah gila kece. Ini kaos-kaos ini apa, baju apa, kemeja-kemeja buat ke pantai gitu. Iya, kawaii. Dengan harga 550.000 guys. Oke. Di sini juga, nah di sini di Formos ini disediakan juga skateboard. Dijual gak sih ini? Dijual dengan harga berapa? Itu 1 juta. 1 juta tuh. Topi-topi ini Gucci ya? Iya. Oh, buat lu Gucci geng nih. Berapa nih harganya? 1,2. Wih, gila kece. Keren. Nih ada Beb juga dengan harga 600.000. Ini buat yang ciwi-ciwi nih, suka yang pink-pink nih ya kan. Nah, habis dari topi kita akan masuk ke crewneck dan hoodie nih. Crewneck hoodie sini ada Fred Perry lagi dengan harga 270.000. Habis itu Nike lagi. Emang di sini tuh Nike banyak guys. Lu menurut gua recommended banget buat pecinta Nike, kesini deh buruan. Abis lu ke sini, lu nongkrong kan, minum-minum dulu, abis capek trip ya kan. Lalu kita nongkrong situ. Abis itu Nike lagi nih, tapi buat cewek ya. Iya, buat cewek. Nih Adidas nih dengan harga 250.000. Abis itu ke sini lagi. Abis itu ada H&M dengan harga 150.000, tapi gede banget. Coba kalau size gue nih, gue ambil nih. Oversize. Asik, iya. Oversize sih. Size M nih padahal. Nah, habis itu ada Uniqlo buat yang cewek-cewek nyari Uniqlo nih, warna pink. Masih lucky banget ya. Masih mulus banget. Dengan harga berapa nih? 150.000, guys. Oke, lanjut lagi ke hoodie yang di sini nih, guys. Di sini tuh ada apa lagi nih, Bang ya? Ini ada Uniqlo lagi dengan harga berapa ini? Itu sama 150.000. 150.000, guys. Habis itu 150.000. Oh ya, ini kita masukin dulu ke dalam biar aman dulu kita ngetrip-ngetripnya. Habis itu apa lagi ya? Oh, Champion nih buat lo nyari-nyari Champion dengan harga 300.000, guys. 300.000, gila. Keren. Habis itu ada New Balance. Nah, tadi gue udah sempet ambil New Balance satu sih, yang menurut gue belum main kece sih itu tadi. Gila, keren. Jadi dia tuh kayak motif kayak gini, cuma agak logo New Balance sih gede gitu, keren sih. Jadi dengan harga 250.000, guys. Pokoknya nih, semua barang-barang hype sini juga ada, guys. Nike, Champion, Stussy juga tadi, Babe. Wah, gila, lu buruan kesini pokoknya, keren-keren sumpah. Nah, di sini juga ada Adidas lagi. Wah, gila, udahlah, pokoknya nggak usah sebutin, kesini aja langsung. Pokoknya banyak banget, guys. Nah, di sini juga bisa disorot. Nah, di sini tuh jual jam juga, ada dompet juga, wallet, ya kan. Terus ada ini apa nih? Kaca Supreme ya? Kaca Supreme. Terus habis itu jam dewe dengan harga berapa nih? Jam dewe 1 juta aja. 1 juta tuh, guys. Bisa nego ya? Gak bisa? Kalau dewenya gak bisa. Oh, gak bisa nego dewe. Oke, apa lagi? Oh, ini nih, guys. Ini. Apa sih namanya nih? Bini. Oh, Bini. Bini Carhartt dengan harga? Itu ada Babe dengan harga 300.000. Ini yang ini ya, appendix ya? Appendix. Yang dari apa namanya, majalah ya? Iya, dari majalah. Terus ini juga ada Stussy dengan harga berapa nih? Stussy-nya 250.000, guys. Wah, gila, buruan nih, keburu habis nih. Ini kita takut keburu habis nih. Terus ini ada Tracer juga, Babe lagi. Ini dengan harga Cordura dengan harga 550.000. Nah, habis itu ada apa lagi tadi gue liat, Tracer ya? Oh, ini Tracer. Baru itu. Tracer dengan baru ya. Dengan harga 600.000, guys. Wah, gila. Pokoknya keren-keren dah kesini nih, gila. Oke, Bang, apalagi nih yang pengen diomongin buat teman-teman kalau misalkan memang pengen kesini? Jangan lupa follow aja. Follow dulu. Yang di online bisa. Oh, di online juga bisa. Shopee bisa. Shopee bisa, Tokped bisa, Bukalapak? Bukalapak belum. Oh, belum. Terus habis itu apa lagi pengen diomongin, Bang, buat ke teman-teman nih? Jangan lupa mampir. Oh, oke, jadi mau mampir tapi habis itu nongkrong gitu. Nongkrong. Oke deh, segitu aja Bang ya kita videonya. Dan kalau misalkan emang kalian suka dengan video gua kali ini, jangan lupa di like. Oh ya, kalau misalkan emang kalian ada
tempat-tempat buat gua ngerebek-rebek cycle store lagi bisa di komen di bawah biar kita langsung ke sana. Dan kalau salah tempat ada kalian tempat-tempat review yang lain yang ya deket-deket sini Jakarta Timur, Galaksi, yang jauh juga enggak apa-apa. Tapi jangan asal jauh ke Bali gitu kan, itu jauh. Nah, terus habis itu oke, itu kita aja video gua dan jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Salam gua Jeremy, stay positive, never give up and always smile. Thank you. Bye.